kondisi Zulio Paris nampaknya menurun lagi. Hari ini Zulio Paris lagi-lagi dibawa ke ruang radiologi RSCM, Salemba, Jakarta Pusat. Dari ruang inapnya, ada apa? Hal itu jelas terlihat dalam kondisi Zulio Paris nampaknya menurun lagi. Hari ini Zulio Paris lagi-lagi dibawa ke ruang radiologi RSCM, Salemba, Jakarta Pusat. Dari ruang inapnya, ada apa? Hal itu jelas terlihat dalam akun Instagram milik adik Zulio Paris, Nia Anggia. Dalam akun pribadinya itu, Nia tampak memposting sebuah video yang menggambarkan Zulio Paris sedang dibawa ke ruang radiologi. Minta doanya kepada semua teman, semoga tindakan hari ini berjalan DNG baik dan lancar. Amin ya era, tulis Nia seperti dilihat detik hot, Rabu, 3 Mei 2017. Postingan itu pun menuai berbagai macam doa dari para netizen. Amin amin semangat kajupe semga lekas SHT ya DN perga semga SLL kuat DNSBR amin ya RB dan Anggi tepres, tulis netizen lainnya. Sebelumnya, kondisi Zulio Paris sempat membaik setelah dikabarkan koma beberapa waktu lalu. Menurut beberapa teman yang menjenguknya, kondisi Zulio Paris kini hanya butuh istirahat.